Aduh, bener ini. Aduh, ini mau kemana ya? Ini padahal jalan galengan ini, kok dilewati Honda ini lah. Sudah tidak kelihatan. Ini ngetrip bener, wah, pelan-pelan bos. Ini saya tinggal nomor apa? Nomor sing di gue pitesnya bos, kayak pitesnya kayak pites selamat, tapi punya pak. Wah, pelan-pelan bos, wah, hampir kejelungup nanti, bahaya kalau kejelungup. Waduh, treknya ngeri. Wow. Treknya ngeri. Wah, pelan bos, santai bos. Jangan melakukan di rumah kalau belum berpengalaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bodok TV ini akan mereview spot-spot mancing. Katanya banyak temen yang ini bikin-bikin vlog tentang mancing. Ini masih bersama Mas Budi. Oke, tentarane. Mancing apa Mas Ge? Kata orang-orang di sini telepon sama Dek. Oh ya, kiranya berlalu. Yes. Nah itu umpannya apa bos? Ini kita buat coba pakai laron ya, sama bekal cacing. Oh, laron sama cacing. Jangan kali ini mau menyambar. Bos siap, bos siap, boy ini. Kalau tidak tingkatnya tuh bayar. Kadang naik-naik bos. Wis, ngeri bro. Wah, ini juga banyak. Banyak ya yang mancing. Ini kalau malam rame, bos. Kita ngerakit dulu. Pak gue. Berapa kita ada kita. Oke, siap-siap. Spotnya lumayan bagus di sini. Wah, mantap. Assalamualaikum. Pagi. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Nur Faizi. Pak Nur Faizi. Asli dari mana, Pak? Asli dari Lubang Gejajar, Suran Gede. Woi, Suran Gede jauh-jauh ke sini. Woi, spotnya jare apa, Pak? Hah? Niki tempatnya jare apa niki? Dari apa itu? Tahu. Oke. Udah sini udah lama, Pak. Saya di datang hari Kamis. Hari Kamis? Iya. Dari hari Kamis sampai sekarang? Iya. Oh, berarti Kamis Jumat Sabtu. Minggu. Waduh. Sabtu. Nginep toh, Pak? Iya, di tempatnya anak. Oh, di tempat anak. Anaknya, iya. Di daerah mana, Pak?
juga di Pagedangan. Oh, di Pagedangan. Kesini ya. Berarti pakai motor ya? Jalan kaki. Wih, mantap. Oke. Berarti sering mancing, Pak, ya? Ya, sering. Kadang kalau di sini, kadang-kadang setengah. Jadi ya, 15 hari, kadang 1 minggu, kadang 10 hari. Oke, Pak. Ini sekedar hobi ya kan, Pak, ya? Iya. Oke. Kalau keseharian bapaknya sendiri, itu buat keseharian kerjanya apa, Pak? Kayaknya enggak. Kalau di kampung, cari bambu seperti ini. Oh, ini bambu apa, Pak? Ini bambu buat mancing. Iya, oh gitu. Iya. Oh, berarti kalau daerah kejajar itu banyak, Pak, ya? Iya, banyak. Nah, siap. Itu kalau misalkan bambu kayak gini tuh hitungannya per biji atau gimana, Pak? Kalau bagus ya per biji, tapi kalau yang kiranya agak-agak tanggung itu ya borongan lah. Borongan gitu ya. Berarti kalau borongan itu berarti satu ikat gitu, satu bongkok mana ya, Pak? Iya. Oh gitu. Satu malam kayaknya jual. Oh kayak gitu. Kayaknya jual di sini. Ada yang itu sama 10.000 sama 15.000. 15.000 gitu, Pak, ya. Woi, mantap. Yang ini tadi malam ditawar 100.000 ya, nggak boleh. Oh, ini, Pak, ya? Iya. Woi, mantap, Pak. Woi, ini 100.000 ini. Namanya bambu apa, Pak, ya? Bambu Gondani. Gondani. Oh, bambu Gondani. Katanya ada unsur mistiknya kalau Gondani, Pak, ya? Iya. Kalau buat mancing, buat hoki gitu ya, Pak, ya? Oh, gitu. Iya, ya, Pak. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak, sekali, Pak. Iya, makasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.